Wow, luar biasa sahabatku. Wow, mantap nih. Keren habis nih hasilnya. Udah panjang tunasnya nih. Tunggu ya. Luar biasa sekali. Sambung pucuk berhasil dan sambung kaki gandanya juga berhasil. Halo sahabat milenial, petani kreatif dan inovatif. Ini bibit durian yang kita tanam dari biji nih sahabat. Dua batang, yang satu sudah besar nih, sudah tinggi, bahkan sudah bercabang nih. Nih, sudah tumbuh subur. Yang satu lagi agak kecil nih. Nah, ini kita tanam dua seperti ini, tujuannya kita akan melakukan sambung kaki ganda di sini sobat. Nah, setelah itu nanti kita akan sambung pucuk nih, yang kita ambil pucuk dari pohon durian yang sudah berbuah nih. Ini kita ambil pucuknya, kita pilih yang sudah ada mata tunasnya seperti ini nih, agar nanti cepat tumbuh tunasnya. Nah, ini akan kita sambung sahabat nih, kita sambung pucuk nantinya. Namun sekarang kita akan sambung kaki dulu nih sahabat. Kita akan sambung kaki di sini. Nah, oke. Ini sudah siap kita sambung kaki ganda. Selanjutnya kita akan sambung pucuk di sini, sobat. Kita sambung di sini. Oke, selanjutnya kita sambung, karena ini entres kita jauh lebih kecil daripada batang bawahnya nih sobat. Ini kita sejajarkan satu sisi nih, satu sisi sini kita sejajarkan kulit ketemu kulit nih. Ini sejajarnya kulit ketemu kulit. Nah, ini berlebih nih keluar batang bawahnya, batang
atas tidak sampai ke tepi nggak apa-apa. Yang penting satu sisi sini kulit ketemu kulit agar nanti kambiumnya ketemu. Selanjutnya kita ikat sobat. Ini kita gunakan plastik es nih yang kita potong-potong. Oke, selanjutnya kita sungkup nih. Ini kita juga menggunakan plastik es untuk menyungkupnya nih, agar nanti proses sambung pucuk durian kita berhasil 100%. Agar entresnya tidak mudah layu, ini kita sungkup nih. Lalu kita ikat nih bagian bawah dengan plastik. Nah, ikatan ini jangan terlalu kuat sahabat. Usahakan nanti juga masih bisa nanti air menetes ke bawah, karena ini dalam plastik nanti akan mengembun ya. Nah, airnya nanti akan keluar di bawah sini, jadi ikatan ini jangan terlalu kuat. Nah, sedikit saja. Oke, nah oke, ini sudah siap. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya nih sobat. Halo sahabatku, inilah hasil sambung pucuk durian kita. Ini sudah berumur lebih dari 2 minggu nih sahabat. Lebih kurang 18 hari lebih kurang. Nah, ini sudah panjang sekali tunasnya nih. Pucuk mudanya nih, tunas-tunas baru. Sudah tumbuh 1-2. Ini sudah harus kita buka sungkupnya nih sahabat, karena ini dah terhalang oleh plastik nih pertumbuhannya. Nah, ini yang kaki ganda ya sahabat, sambung pucuk durian kaki ganda nih. Nanti kita akan juga buka sambung kaki gandanya sekaligus hari ini. Nah, ini karena dah kelihatan menyatu. Sekarang kita akan buka dulu sambung pucuknya sahabat. Ini sudah panjang nih, nanti pohon kita akan cepat pertumbuhannya dengan kaki ganda dan cepat berbuahnya, karena sudah kita sambung dengan entresnya dari pohon yang sudah pernah berbuah. Nah, oke, luar biasa. Sekarang kita buka sungkupnya pelan-pelan. Wow, luar biasa sahabatku. Wow, mantap nih, keren habis nih hasilnya. Dah panjang tunasnya nih. Nah, ini yang satu ini udah berasal dari batang bawah nih sahabat. Ini kita buang saja nih. Nih, karena nih tunas ini dari batang bawah. Ini kita buka sekarang ikatannya ini, kan agar nanti batangnya bisa lebih leluasa pertumbuhannya, tidak terhalang oleh plastik. Ini kalau terlambat kita membuka ikatannya ini, nanti bisa mengecil nih bagian yang terikat plastik. Ini pun udah mulai nampak bekasnya nih, bekas ikatan. Nah, luar biasa hasil sambung pucuk durian kita sahabat, luar biasa sekali, mantap nih. Udah menyatu sempurna batangnya. Udah rata nih, menyatu sempurna. Ini kelebihannya kalau kita menyambungnya sejajar nih, satu sisi ini cepat ratanya, satu sisi ini cekung gak masalah, nanti dia juga akan menyatu sempurna semuanya. Sekarang kita akan buka sambung kaki gandanya sahabat. Sekarang kita akan membuka sambung kaki gandanya nih.
Wow, sudah menyatu sahabat. Sempurna. Menyatu sempurna batangnya. Luar biasa sekali. Sambung pucuk berhasil dan sambung kaki gandanya juga berhasil.